Nama penyanyi Ariel Noah memang sempat diisukan sedang dekat dengan Bunga Citra Lestari. Bahkan keduanya sering kedapatan menghabiskan waktu bersama. Meski begitu, baik Ariel maupun Bunga mengaku tidak memiliki hubungan khusus. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fam and Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Kedekatan keduanya hanyalah sebatas pertemanan dan hubungan kerja. Selain Bunga Citra Lestari, nama artis sekaligus politisi Dina Lorenza juga sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan sang musisi. Statusnya yang merupakan janda cantik membuat isu tersebut semakin memanas. Beredarnya kabar kedekatan antara keduanya berawal ketika Dina Lorenza berada satu frame dengan Ariel Noah. Tak hanya berdua, Dina dan Ariel muncul bersama dua artis lainnya yakni Cut Keke dan Windy. Sama-sama berstatus janda dan duda yang masih sendiri sampai sekarang, jelas membuat Ariel dan Dina disanding-sandingkan. Baru ini hubungannya dengan Ariel Noah kembali dipertanyakan oleh warganet. Awalnya Vena Melinda melontarkan pertanyaan netizen terkait Ariel dan Dina blak-blakan mengatakan bahwa ia dan Ariel hanyalah teman. Keduanya muncul dalam frame yang sama dan nama Ariel dijodohkan oleh netizen. Banyak yang menilai adanya chemistry atau ikatan kuat antara Dina dan Ariel Noah. Dina juga percaya bahwa apapun yang dikaitkan dengan Ariel akan diisukan dengan pacaran. Ia mengulik lagi soal Ariel Noah di hadapan Dina Lorenza. Dina terang-terangan menyebut Ariel adalah sosok yang bertanggung jawab dan fokus dalam menjalankan suatu hal. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya hanya di YouTube Banjarmasin Postings Video, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.